Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Uma, Upa, sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Irena Agnes Sutekno Lantang, anggota PKLU Jemaat GPIB Maranatha Surabaya. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum membaca Alkitab dan renungan dari SBO, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang bertakhta di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami masih diberi nafas kehidupan dan diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami kaum lanjut usia GPIB. Dalam persekutuan saat ini, kami luangkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat memperkuat iman dan percaya kami kepada-Mu, bahkan juga bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Keluaran 14 ayat 26 sampai dengan 28 yang berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah, haleluya.
Renungan pagi ini dari Keluaran 14 ayat 26 sampai dengan 28 dengan tema Kemuliaan Tuhan Diperlihatkan, dengan ayat emas yang diambil dari ayat 27. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang-orang Mesir ke tengah-tengah laut. Pastilah miris melihat hal buruk yang dilakukan, terjadi juga bagi orang yang melakukannya. Masih ingatkah kita pada hal buruk yang dilakukan orang-orang Mesir terhadap bayi-bayi laki-laki Israel demi membatasi pertambahan orang Israel di Mesir? Para bidan diperintahkan untuk membiarkan hidup bayi perempuan, tetapi membunuh bayi laki-laki yang lahir dari orang Israel. Tetapi para bidan tidak melakukan perintah Firaun karena takut akan Allah. Atas perintah Firaun, rakyat Mesir melemparkan segala bayi laki-laki Israel ke dalam sungai Nil. Keluaran 6 ayat 16 sampai dengan 22. Musa adalah satu-satunya yang selamat pada waktu itu. Ketika tiba waktunya, Musa atas perintah Tuhan mengulurkan tangannya ke laut, maka menutuplah laut itu dan mencampakkan Firaun dan tentaranya, para laki-laki Mesir, ke dalam laut dan menenggelamkan mereka. Tidak ada seorang pun yang luput dari seluruh orang Mesir yang mengejar orang Israel. Tuhan dengan keadilannya memperlihatkan kemuliaannya terhadap Firaun dan tentaranya, agar bangsa Mesir sadar bahwa Tuhan tidak berpihak pada penindasan dan kekerasan. Tuhan mendatangkan kengerian pada mereka yang menjadikan dirinya kengerian bagi sesama. Ujaran kebencian, berita-berita palsu, pamer, pencemaran nama baik, dan pembunuhan karakter yang marak di era digital sekarang tidaklah berbeda dengan perbuatan bangsa Mesir terhadap bangsa Israel. Sama seperti kepada Firaun dan tentaranya, Tuhan pasti menindak mereka yang merusak kehidupan dengan pikiran mereka yang sesat, perkataan mereka yang buruk, dan perilaku mereka yang menindas dan penuh kekerasan. Sebab hidup dianugerahkan oleh Tuhan bukanlah untuk menjadi ajang maut bekerja. Lagi pula hidup yang berubah menjadi lebih mengerikan dari kematian bukanlah hidup. Mari perlihatkan kemuliaan Tuhan dengan menghadirkan kehidupan bagi sesama dan seluruh ciptaan. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami pada pagi ini. Biarlah firman-Mu dapat membuat kami menjadi berani menatap kehidupan di usia senja dengan semangat. Kami juga berdoa bagi Pelkat PKLU, GPIB, di mana saja berada.
Tuhan beri semangat dan kreativitas untuk tetap dekat dengan Tuhan dan membangun persekutuan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program kerja dari Dewan Pelkat PKLU GPIB. Biarlah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap membangun dan menumbuhkan iman dan percaya seluruh anggota PKLU dimanapun berada. Dan berikan kesehatan dan kekuatan bagi seluruh pengurus Dewan Pelkat PKLU GPIB, serta tetap dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia. Mampukanlah mereka agar dapat melaksanakan tanggung jawab kepimpinannya dengan hati yang senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami. Kiranya Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Opa Oma, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Oma, Opa sudah mengikuti acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.